sedikit, baru saja kita mendapatkan kabar kalau salah satu bangunan di Selipi Palmerah Jakarta Barat telah roboh. Bangunan ini menimpa minimarket yang berada di lantai dasar bangunan yang berada di seberang gedung Wisma 77. Berdasarkan kompas.com, lokasi gedung ini roboh menimpa beberapa kendaraan sepeda motor di bawah yang sedang parkir. Dalam kejadian ini, bukan hanya menyebabkan kerugian biaya. Sejauh ini sudah ada 3 korban luka-luka yang sudah ditemukan oleh tim Basarnas. Nah, kids, Jakarta memang sudah terkenal dengan banyaknya gedung-gedung bertingkat. Mulai dari bangunan tua hingga bangunan terbaru yang tingginya hingga puluhan lantai. Semua gedung ini memiliki waktu untuk diperbaiki, kids. Ada yang masanya bisa diprediksi, namun ada juga yang belum waktunya namun rusak. Hal-hal yang bisa menjadi penyebab bangunan roboh diantaranya adalah kelebihan beban. Menurut Jason Roof, seorang konsultan insinyur di FIMA Engineer Design and Testing Corp, terlalu banyak orang dalam satu tempat bisa membuat bangunan tersebut roboh. Lalu, menurut Anthony Ede, Profesor Teknik Sipil di Cornell University Nigeria, jika bangunan yang aslinya didesain untuk rumah, tapi digunakan sebagai gudang, dan di dalamnya banyak barang yang membuat bangunan tersebut semakin menampung beban berat, maka saat itu akan roboh. Material bangunan. Menurut Jason Roof, bangunan yang menggunakan bahan material yang tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan berpengaruh. Simpelnya, semakin murah bahan bangunan, maka resiko untuk roboh bangunan tersebut akan semakin besar. Fondasi bangunan lemah. Karena desain yang belum matang, fondasi menjadi salah satu bagian yang paling mahal untuk dibangun. Harganya bisa sampai setengah dari total biaya pembangunan gedung. Banyak kasus kerusakan hingga robohnya bangunan karena fondasi bangunan yang lemah. Lemahnya gedung bukan karena salah desain, tetapi karena semua perhitungan seperti jumlah pasir, semen, hingga kerangka yang digunakan pada gedung ini. Hal ini sangatlah berpengaruh dengan lamanya gedung ini bisa bertahan, kids. Kekuatan bangunan tidak diuji. Kekuatan dari bangunan ini haruslah diuji sebelumnya. Hal ini sering diabaikan karena banyak dilakukan untuk memotong biaya pembangunan. Pengurus bangunan juga sebaiknya melakukan pengecekan bangunan secara rutin untuk mengurangi potensi bangunan roboh. Human error. Terkadang, para pekerja mulai dari kontraktor, insinyur, dan mandor juga bisa melakukan kesalahan. Semakin sedikit orang yang melakukan pengecekan ini bisa membuat terjadinya kesalahan perhitungan dalam bangunan. Hal ini juga bisa terjadi terhadap pekerja yang bisa saja salah dalam mencampurkan bahan dalam material bangunan. Selain itu, penggunaan biaya yang tidak sesuai dengan desain yang diinginkan bisa mempengaruhi kualitas bangunan. Berbagai hal bisa menjadi penyebab robohnya bangunan ini selain hal di atas. Faktor usia bangunan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, kids. Karena kekuatan setiap bangunan akan semakin berkurang karena keadaan sekitar seperti cuaca. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!